perencanaan pembangunan jembatan di tanah yang longsor tersebut. Jalan ditutup terhitung tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan selesai pekerjaan tanggal 5 Desember 2016. Nah, dengan ditutupnya jalan Abdul Aziz tersebut, jalan dialihkan ke jalan Pangeran Antasari yang semula di situ jalan satu arah, karena ada penutupan jalan di sana di pengecualian terhitung sejak tanggal penutupan itu jalan Pangeran Antasari bisa digunakan untuk jalan dua arah.